Okay. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, jumpa lagi sama Kak Ilham, kita uh, pertanyaan lagi tentang grammar ya untuk khusus TBI. Oke okay, uh, karena belum ada yang muncul jadi kita. Oke, okay. hey ada Hafid ada Cindy. Oke okay, boleh dihadir. Oke okay, thank you. <laughs> Oke. Okay. Oke, okay, silahkan dilihat soalnya uh, non clause di sini. Oke, okay? nah makanya di sini ada bagian d, D ini seperti non clause di sini. Oke, okay, oke. Okay. Kemudian not only, not only ini sebagai uh, correlating conjunction. Alasannya karena ada ini. Oke, okay, jadi kita bisa abaikan sedikit. Ini the continuity, berarti sebagai subjek ya. Kalau misalnya bagian d. Oke. Okay. Nah kemudian verbnya adakah? True successive generation tidak ada verb. Oke, okay, berarti di sini tidak perlu mencari noun clause, berarti ini salah berarti kita hanya mencari saja noun frase, nah yang benar adalah E jadi tidak saja menjelaskan continuity tapi juga the ability, jadi ini paralel ya not only but also the continuity the ability oke okay? ya yeah. oke okay, semoga dapat dipahami ya jadi nomor satu jawabannya adalah E lanjut Silahkan ya kalau ada mau ditanyakan silahkan, uh, sebentar kita bahas bareng oke okay, sembari saya menjawab dan membahas pertanyaan-pertanyaan di bawahnya nomor 2, grown widely in Iowa and Illinois Illinois comma the soybean provides one of the world's bla sources of protein jadi katanya grown widely in law in Iowa and Illinois di sini ya jadi di sini adalah uh, adjective clause yang berada di depan ground law and Oke, okay, ini adjective clause. Jadi di sini kita bisa batasi, oke. Okay? subjeknya. Ini adalah subjek. Kemudian um, ini adalah verb ya di sini. Subject verb di sini, oke. Okay? Kemudian one of the world's bla 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 sources of protein. Uh, provide di sini ada kata one ya, berarti ini objeknya di sini berarti subjek-objeknya sudah ada semua dan tidak ada masalah. Nah yang menjadi kosong titik-titik di sini ada kata sources, oke. Okay? Jadi kalau one itu pasti di sini objeknya atau kata bendanya harus tambahkan s di sini, oke. Okay? Nah yang kita mau cari karena success apa ini? Successes ya. Eh, sources ya, sources ini adalah uh, noun. Berarti kita kemungkinan besar akan mencari kata sifatnya di sini, ya. Jadi kita mencari kata sifatnya. Kalau di sini teman-teman lihat pilihannya a, b, c, d, e. Uh, um, apa ini? Selat lihat. Dulu ya? ya ada superlatif ya. Di sini ada bentuk superlatif. Misalnya cipes. Apalagi ada kata de. Nah kalau superlatif itu diikuti oleh kata de awalannya. Nah ini sudah ada di sini. Oke. Okay? Berarti kita tinggal mencari bentuk superlatif dari kata sifat. Nah yang superlatif itu misalnya bagian b. Oke. Okay? Kemudian bagian Uh, kita dulu lihat ya. D juga, kemudian, ya hanya itu ya antara B dan D. One of the world's bla 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 sources. Oke, okay? kalau kita pilih bagian D, one of the world's most cheaply and usefully sources. Nah, ingat ya, cheaply sama use, usefully ini adalah adverb, oke? Okay? Sedangkan source di sini adalah noun. Adverb ketemu noun itu tidak bisa. Ya itu salah kalau di, diketemukan langsung. Ingat kalau noun itu pasangannya apa? Adjektif. Ya. Nah maka dari itu jawabannya adalah bravo di sini. Cheapest and most useful sources begitu ya. Karena sekali lagi ingat bahwa sources ini adalah kata benda. Berarti harus kata sifat seperti ini. Oke. Ya semoga dapat dipaham ya. Kenapa jawabannya bisa b yang tadi? Oke, okay, silakan mau, kalau ada tanyakan, tulis ya. Nah, jadi kata Kak Nisa boleh ikut. Oke. Okay? Panggil teman-teman kelasnya juga supaya rame. <laughs> Oke, okay, kita lanjut ke nomor 3. Oke. Okay, uh, nomor 3, not only bla 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 people. Oh, terlalu jauh ya. Oke, okay, not only bla 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 people to send words, music to any part of the world, oke. Okay. Kemudian, it can also be used to communicate far into space. Wow, ya. Jadi katanya tidak hanya di titik orang mampu atau bisa mengirim kata, musik, kode ke berbagai uh, belahan negara, namun juga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan jauh sampai ke angkasa, begitu ya? Komunikasi jauh sampai ke angkasa kemudian um, kita pilih ya not only nah di sini ada kata not only nah not only di sini uh, berkonotasi negatif ya nah jadi ingat teman-teman kalau misalnya diawali kalimat uh, berkonotasi negatif dia harus dilakukan inversion ya jadi di sini materinya adalah inversion oke okay? di sini adalah materi inversion not only kemudian auxiliary setelah itu, subjek ini harus ya. Nah, subjeknya, um, coba kita lihat uh, di sini tidak ada ya. Di sini memang tidak ada subjek, tidak ada ini adalah objek di sini. Oke, okay? ini objek. Nah, kita lihat pilihannya di sini. Uh, berarti yang dicari itu adalah auxiliary, kemudian subjek. Oke, okay? kemudian verb di sini ya. Nah, berarti kita cari auxiliary. Yang auxiliary itu hanya bagian ini does auxiliary radio sebagai subjek, enable sebagai verb, ya. Maka dari itu di sini jawabannya adalah E. Oke? Okay? Jadi karena ada auxiliary sebagai das, subjek adalah radio, kemudian verb adalah enable. Ya. Oke, okay, nomor tiga, E jawabannya di sini. Oke, okay, semoga dapat dipahami ya. Oke, okay, ada pertanyaan. Apa cuma saya yang videonya macet-macet? Oh, I'm not sure. Coba komen teman-teman yang lain, apakah cuma Gloria saja yang videonya macet-macet soalnya di sini bagus. Oke, okay, di sini lancar. Mungkin masalah jaringan ya. Oke, okay, jadi Gloria coba cari tempat yang lebih tinggi. Siapa tahu jaringannya lebih bagus. Oke, okay, thank you. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Today, bla bla bla, little fossil ivory remains comes from Alaska. Di sini ya. Kemudian uh, coba kita bahas. Jadi um, ada kata today. Today di sini artinya hari ini ya. Di ini error of time. Oke okay, di hari depan, berat Kemudian kita lihat little fossil um, ivory remains comes from Alaska. Teman-teman di sini ada kata remains di sini ya. Di sini ada comes juga. Nah remains itu hati-hati dia bisa jadi verb juga di sini. Jadi kemungkinan besar bisa jadi verb. Oke. Okay? Nah, tapi lihat ternyata setelah remains ada kata comes. Comes di sini adalah verb utama. Oke? Okay? Berarti di sini bukan remains ini bukan sebagai verb, oke? Okay? Ingat ya, remain itu Remains itu kalau dia kata benda artinya eh, sisa ya, sisa atau tulang belulang bisa ya. Begitu, tulang belulang nah kalau dia verb artinya sebagai uh, berada ya oke okay. nah karena di saat, setelah setelah remains itu ada kata kerja comes, berarti kita tidak bisa artikan remains sebagai verb oke okay, nanti jadi double verb berarti remains ini sini adalah uh, artinya uh, kat, kat, artinya tulang berulang ya tulang berulang atau sisa-sisa begitu nah berarti di sini kita cari subjeknya karena ini sudah verb berarti dari today dari titik, titik hingga remains ini adalah subjeknya. Nah ingat subjek itu bisa terdiri dari noun atau pronoun ya. Tapi di sini bukan pronoun ya karena sudah panjang. Berarti bukan pronoun, berarti noun. Nah noun ini sendiri terbagi dalam beberapa hal. Ada noun frase bisa, kemudian bisa juga noun clause. Oke? Okay? Nah, kemudian um, kalau kita artikan di sini ya, uh, noun clause itu bisa menggunakan yang namanya uh, relative pronoun, oke, okay. relative pronoun di sini. Kemudian setelah itu, relative pronoun itu ada berapa hal ya, atau clause connector, kata lainnya bisa pakai uh, what, bisa juga pakai. Uh, when bisa pakai how bisa juga pakai where oke okay? jadi teman-teman cari di sini oke okay? ya antara what when kemudian how atau where di sini ya yang ada cuman what sama where where yeah? ya berarti ini salah ini salah ini salah oke okay? nah kemudian uh, karena ini menanyakan tentang comes from berasal dari mana Berarti kita pilih uh, relative pronoun atau clause connector yang berhubungan dengan lokasi. Yang berhubungan dengan lokasi adalah eh yaitu where di sini. Jadi artinya hari ini atau zaman sekarang where little fossil ivory remains comes from Alaska. Artinya bahwa di mana letak little fossil sekarang itu atau berada di mana sekarang itu comes from Alaska begitu. Oke. Okay? Jadi comes from Alaska. Jadi uh, asal usulnya begitu fosil berasal dari Alaska. Oke okay, ya. Jadi jawabannya adalah where karena menanyakan tempat. Nah, kita coba lihat komen ya. Oke, okay, ada pertanyaan dari Hafid nomor 3 katanya kalau nomor 3 ini kalau jawabannya E mendingnya baik bagaimana mana katanya Oke. Okay. Jadi sama ya, tidak hanya tidak hanya saja radio atau tidak hanya saja radio atau kalau bahasa Indonesianya itu lebih bagus radio radio tidak hanya saja membuat orang-orang begitu ya gak dapat mengirim kata-kata pesan begitu ya jadi sama artinya sebenarnya ini hampirnya arti uh, artinya hampir sama semua seperti kayak bagian b dan e itu sama oke okay? radio enables radio mm, membuat orang mampu begitu ya atau memperbolehkan tapi secara grammar yang benar itu e kalau secara makna, E dan B, B dan E itu sama, tapi secara grammar yang benar adalah bagian E tadi. Oke, okay? karena harus berstruktur uh, inversion ya, nama strukturnya. Karena not only itu berkonotasi negatif, jadi harus auxiliary dulu, kemudian subjek. Oke, okay? kemudian ya, uh, kata Yosua katanya loading mulu katanya. Oke, okay, jadi ada uh, saran dari Hafid, katanya coba di-refresh ya, refresh keluar dulu mungkin atau baru masuk lagi di linknya Oke, okay, ada Vira, ada yang lain juga ikut. Thank you. Kita lanjut ya ke nomor 5 <laughs> Oke, okay, although most famous for her paintings of the Southwest desert, bla 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 as well. Jadi, although di sini sebagai uh, conjunction. Oke, okay, kemudian most famous for teman. Oke, okay, saya mau lanjut tapi ada komentar ya dari Joshua. Oke, okay, katanya Kak nomor 4 bukannya harus subjek dulu baru verb di Oke. Okay. Nah, verbnya di sini yang mana? Kita Coba lihat ya. Oke, okay, untuk Joshua dan teman-teman yang lain, kenapa bisa bagian E jawabannya? Kalau kita pilih uh, betul harus subjek dulu baru verb. Di sini ada verbnya nomor empat ya. Comes from di sini adalah verbnya. Oke. Okay? Nah kemudian subjeknya yang mana? Subjeknya itu mulai dari titik-titik di sini sampai di sini. Oke. Okay? Nah kalau misalnya dia membentuk sebuah ini kan sebenarnya kalau, kalau tidak ada comes ya di sini ya, kalau tidak ada comes, little ini subject, remains ini adalah verb begitu sebenarnya. Tapi karena di sini ada comes sebagai verb. Berarti di sini tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Mereka bisanya sebagai noun clause, oke. Okay? Menjadi nomor noun clause, berarti di sini kita pilih konektornya, yaitu where, karena menanyakan tempat. Oh, oke, okay. bukan 4, nomor oh nomor 3, maksudnya, oke. Okay. Kembali ya, nah nomor 3 ini katanya not only. Kenapa dia katanya bukan subject dan verb? Karena ini tadi Joshua ya, karena ada kata not only. Jadi kalau misalnya kita menemukan kata not only. Not only never only uh, not until hal-hal yang berkonotasi negatif oke okay? maka dilakukan inversion di situ harus auxiliary dulu subjek baru verb gitu oke okay, harus dulu ada auxiliary-nya baru subjek dan verb di sini yang menjadi auxiliary adalah gas di sini kemudian subjeknya adalah radio kemudian verb-nya adalah enable nah ini rumusnya tadi ya auxiliary subject verb gitu Oke, okay, bagaimana Joshua? Semoga dipaham ya. Nah, itu ada komentar juga uh, dari Hafidz dan Fira. Karena katanya, uh, ya ini ada inversion karena ada negative words di depan. Ya, ada negative words di depan. Jadi, kalau di awal di depan, negative words itu harus dilakukan inversion. Oke, okay? ya yeah, semoga paham ya Joshua. Nah, kita lanjut lagi ke nomor lima. Oke okay, bagus ya. Oke okay, posisinya sudah bagus. Nah nomor lima, although most famous for her paintings of the southeast desert as well titik di sini. Kemudian although, nah kita lihat ya dari kata although di sini. Although most, kalau teman-teman perhatikan although hingga di desert ini belum ad, tidak terbentuk dari subject dan verb ya. Nah, di sini adalah subject verb. Oke, kemudian tapi karena tidak ada although. Nah, although ini bisa membentuk yang namanya reduced clause ya. Adverbial clause namanya. Oke, bisa membentuk yang namanya reduced adverbial clause. Oke, although bagaimana caranya? Jadi although di sini tinggal dipasangkan dengan adjektif. Oke. Okay? Nah, maka dari itu di sini although most famous. Most famous ini adalah adjektif ya, sesuai dengan rumus yang ada di bawah tadi. Oke. Okay? Jadi nomor 5 itu uh, ini adalah membentuk sudah membentuk sebuah klausa, oke. Okay? Berarti di sini kita mencari subjek dan verbnya Ya. Nah, kemudian coba kita lihat cari saja subjek dan verb di sini yang mana yang benar, oke. Okay? Nah, although most famous. Nah, di sini ada pemaknaan bahwa walaupun terkenal, sangat terkenal, oleh karena uh, lukisannya. Jadi siapa yang terkenal pasti pelukisnya. Jadi yang menjadi subjek itu harus nama orang, yaitu pelukisnya. Yang mana nama orang bagian c dengan bagian d e ya. Berarti antara c dan e begitu. Jadi harus nama orang dulu di sini. Nah, kalau kita lihat di sini bagian e George. Oke okay, paint paintings katanya. Georgia Oke face paintings. Di sini bukan ternyata orangnya tapi lebih menitik beratkan terhadap lukisannya si Georgia Oke face. Berarti bagian e ini juga salah. Oke? Okay? Karena di situ dia lebih menitik beratkan terhadap lukisannya bukan orangnya. Sedangkan yang menjadi subjek itu harus orangnya. Alasnya karena apa? Karena di kalimat pertama di sini menandakan bahwa meskipun terkenal oleh karena lukisannya. Berarti kita harus sebut siapa pelukisnya begitu. Oke, jadi jawaban untuk nomor 5 ini adalah Charlie. Oke, semoga dapat dipahami ya nomor 5 ini. Oke, jadi begitu cara mencarinya. Kita artikan di depan kira-kira siapa yang menjadi subjek utamanya. Nah, nanti di klausa kedua itu yang harus menjadi pilihan. Oke, yang menjadi subjek di pilihan. Kita lihat komentar. Oh ya, ada Yosua katanya soalnya setahu saya to infinitive itu bukan verb. Yang mana maksudnya itu, to infinitive bukan verb? Masih nomor tiga ya yang tadi ya. Uh, yang mana maksudnya ya, to infinitive bisa diperjelaskan ya, uh, supaya Kak Ilham bisa bantu uh, memperjelas lagi. Oke, okay? nah tertulis komentar. Uh, saya lanjut ya ke nomor enam. Oke, okay, nomor 6 di situ katanya the glass factory titik, titik the north american continent was started in Jamestown. Oke. Okay? In Jamestown, Virginia tahun 607. Di sini, oke. Okay? Jadi katanya eh uh, pabrik gel pabrik kaca pertama katanya di sini. Hmm, Oke, okay, ya tidak apa-apa, uh, walaupun sudah lewat, silahkan uh, perjelas yang mana tadi yang masih dipertanyakan mengenai to infinitive. Ya, to infinitive itu bukan verb di sini, tapi uh, yang menjadi verb utama memang bukan to infinitive, yaitu enable di sini yang menjadi uh, verb utama. ya Maka dari itu tadi kalau uh, Joshua lihat, nomor 3 bagian E, does radio enable, nah enable di situ sebagai verb, itu verb utamanya. To infinitive yang to send mungkin maksudnya? Itu bukan memang bukan, tapi yang menjadi fokus utama itu bukan to send, tapi enable. Oke, okay? ya, semoga dapat terjawab. Kemudian nomor 6, kembali ya. The first glass factory ini adalah subjek. Oke, okay, nomor 6, dia adalah subjek. Kemudian setelah itu, uh, titik, titik the North American continent was started in Jamestown, Virginia, tahun 1607. Nah, di sini, kalau teman-teman lihat, um, ada verb ya di sini verb utama main verbnya di sini verb oke okay. sudah itu berarti kita jangan mencari verb lagi karena bisa uh, double verb ya nah yang menjadi verb utama itu misalnya bagian c dan bagian e ini salah ya karena itu membentuk verb utama sedangkan verb utamanya sudah ada yaitu was starting kemudian kita lihat lagi antara a b dan this established, established it yang ini ya that established it kalau kita pilih dat established, ingat ya kalau dat ketemu dengan verb id berarti dia verb dua di sini, oke? Okay? Nah berarti ini aktif, ya? Ingat kalau aktif awalannya apa? Me, sini, oke? Okay? Berarti artinya itu seperti uh, pabrik kaca pertama yang membangun, begitu? Padahal kan harusnya yang dibaca tidak boleh menggunakan kata dat, ya? Nah berarti ini juga salah, begitu? Kemudian kita ke bagian C, B ya, being established gitu ya. Jadi kalau being established itu eh, kemungkinan besar bisa benar, yang penting setelahnya itu harus diikuti oleh preposisi. Sedangkan di sini tidak ada preposisi di sini. Oke, berarti B salah, artinya jawabannya adalah A, karena kita butuh yang namanya pasif, adjective, clause. Oke, yang direduksi, Jadi artinya bahwa... Pabrik kaca pertama yang dibangun on the North America gitu. Dibangun di. Uh, apa ini kontinen um, bahasa Indonesia nya? Kayak uh, benua ya. Jadi di benua atau di daratan Amerika Utara begitu. Jadi ini adalah reduksi dari pasif adjective clause. Yaitu established on sini. Oke. Okay? Ya jadi jangan pakai uh, data. Kalau ada datanya itu berarti dia aktif dan bukan short 3 tapi short 2, kayak tadi bagian delta. Oke, okay, jadi itu ya jawabannya untuk nomor 6 adalah, A uh, silahkan kalau ada pertanyaan lagi seperti tadi, Yosua, dia ada pertanyaan itu jadi bagus ya kita uh, interaktif. Oke, okay, kita lanjut nomor 7, ya. Nomor tujuh ya. Among the first plants to grow on the land regions of the earth. Jadi di sini ya, among di antara katanya tanaman-tanaman pertama eh uh, among the first plants yang tumbuh katanya ya di daratan bumi ya, di daratan bumi koma titik, -titik koma ada lagi koma di sini ya. Which in prehistoric times grew hmm, which Which in times grew to immense size di sini ya, oke? Okay. Oke, okay. uh, di sini ya, among the first plants to grow on the land regions of Earth ya, ada kata among di sini, oke? Okay. Among ini adalah preposisi, gitu. Jadi kalau ada preposisi di depan, kemudian dia membentuk sebuah adverbial phrase ya, uh, kata-keterangan tempat seperti on the land di sini. Oke, okay? on the land of regions. Jadi kalau mis itu sama kita harus melakukan inversion. Jadi inversion itu bisa negatif karena dia panjang negatif, bisa juga karena ada keterangan tempat di depan. Oke. Okay? Nah, kalau seperti itu kita harus lakukan juga inversion di sini. Oke, okay? jadi untuk rumus ini inversionnya itu karena ada adverb of place, adverbial place di sini ya. di depan kemudian auxiliary. Setelah itu subject dan verb ya sama yang tadi hampir sama dengan uh, yang negatif ya. Berarti kita diminta mencari adverbial eh, place nya sudah ada ya dari kata emang sampai di urge. Nah berarti auxiliary-nya yang buru, yang kita cari di sini yang awalannya were ya karena saya lihat di sini yang pakai auxiliary cuma were. Artinya jawabannya adalah Charlie di sini. Oke? Jadi katanya di antara tanaman yang tumbuh di at, apa on the land regions of the earth di atas permukaan bumi yaitu salah satunya adalah horsetail rushes bagian C jadi harus were kemudian rushes ya. Sebentar satu sini. Rushes di sini. Oke. Okay? Ya, dan di sana dia tidak membutuhkan verb di situ ya. Nah, jadi di sini optional di sini sebenarnya. Oke, tidak selalu verb. Kalau misalnya tidak absolernya were oke, dia bisa uh, menggunakan objek uh, atau complement ya. Tapi biasanya complement di sini. Oke, ada pertanyaan ya dari Vira. Oke, katanya bukan apositif itu kak. Nah, di situ uh, saya tadi coba lihat kalau untuk apositif uh, dia tidak bisa karena tidak membentuk subjek dan verb. Jadi uh, kemungkinan besar itu karena sebenarnya setelah urge itu tidak ada komanya sebenarnya, Viral. Oke? Okay? Jadi itu mungkin ya salah ketik sedikit ya, bukan urge koma. Tapi betul, jadi kayak seperti koma seperti itu, itu sebenarnya bisa membingungkan memang. Oke? Okay? Jika ada dua koma seperti itu, bisa membentuk apositif. Tapi kalau teman-teman tahu uh, pembentukan subjek dan verb, nah berarti teman-teman juga tidak akan terjebak. Ya, pasti tahu jawabannya. Nah, kalaupun di situ seperti ada apositif, tapi kita lihat di pilihannya tadi di sini, di sini tidak ada membentuk subjek dan verb. Coba teman-teman lihat, tidak ada ya. Di sini yang membentuk itu cuma seperti bagian A dan D di situ. Tapi setelah A dan D itu ada koma, harusnya kan ada objeknya atau komplementnya setelahnya. Tapi tidak ada ya langsung koma. Berarti tidak bisa subjek dan verb di situ. Oke. Berarti kita lakukan inversion. Itu berarti koma di situ sebenarnya tidak ada setelah urge. Oke, Fira. Ya, jadi memang agak membingungkan kalau seperti ini ya. Jadi memang harus hati-hati juga lihatnya. <tuh> oke, okay, kita lanjut ke nomor 8. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke. Okay. 8 ya. Hubble slow states that... Jadi katanya hukum uh, low katanya mengungkapkan bahwa, oke. Okay the greater the distance. Nah, jadi di sini ada kata the greater. Oke, okay? jadi kalau ada kata the greater ini, ini bisa bisa jadi membentuk yang namanya korelatif uh, correlative conjunction ya. Yeah? Jadi korelatif conjunction itu artinya uh, conjunction yang memiliki pasangan lagi begitu. Jadi kalau ada kata the greater, the better, the more, berarti nanti setelah di klausa kedua koma dia pakai begitu juga. Oke, okay? contohnya misalnya The more you study, the more you become clever, oke? Okay? Jadi, kemudian the more you are careful, the more you are safe, begitu. Jadi, ada semakin kamu begini, semakin kamu begini, oke? Okay? Nah, di sini ada the greater. Nah, kemudian ada the distance di sini. Ini adalah sebagai subjek, oke? Okay? Atau sebagai objeknya, ya? Atau intinya dia ini sebagai noun lah, ya? Karena noun itu bisa subjek, bisa objek. Tapi di sini kita uh, ambil secara umum, ya, dia ini adalah noun di sini. Nah, berarti setelah koma itu teman-teman harus juga pakai uh, correlative conjunction yang sama yaitu the. Kemudian tambahkan ER. Kalau bukan seperti ini bisa the kemudian pakaikan more the more begitu. Oke? Okay? Nah, kita cari ada seperti itu. Nah, yang tepat itu adalah delta di sini. Oke? Okay? Karena dia pakai the greater yang ini dia pakaikan. Ya the greater di sini. Nah, yang bagian ini salah ya. Kalau sudah greater, nggak boleh pakai more lagi. Karena greater itu sudah perwakilan dari kata more di situ. Ya. Nah, maka dari itu E eh, bukan ya. Berarti yang benar adalah delta. Oke, semoga dapat dipahami. Untuk nomor 8. Kita lanjut ya ke nomor 9. Nah, nomor 9 katanya di sini. Regional writer A regional writer with a gift for dialect, comma bla 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 her fiction with the eccentric, comic but vital inhabitants of rural Mississippi. Kamis sini ya, oke. Okay. Jadi katanya begini bahwa a regional writer with a gift for a dialect. Nah, ini apositif ya. positif itu dia bisa di depan, bisa juga di tengah. Kalau dia di depan, berarti dia membentuk uh, yang namanya noun frase. Oke, okay? noun frase. Nah, ini adalah noun frase ya. Ini noun frase positifnya, tapi ada di depan. Kalau misalnya um, a apositifnya ada di depan, komanya cukup satu. Nah, di sini komanya adalah satu ya. Nah, Berarti kita cari saja subjek dan verb di sini, tidak ada masalah untuk apositif. Oke, okay? kita cari subjek dan verbnya. Berarti yang kosong di sini adalah subjek dan verb. Gitu. Oke. Okay? Nah, kita cari subjek. Yang mana yang berbunyi sebagai subjek? Eudora, wealthy, ya. Kemudian, uh, tidak ada ya. Nah, berarti jawabannya adalah B di sini. Eudora, wealthy people. Nah, people di sini adalah verb sebenarnya. Jadi uh, mungkin teman-teman ada yang belum tahu people itu bisa dua ya bisa kata benda noun, artinya orang-orang. Nah sedangkan kalau verb itu artinya uh, menggambarkan gitu ya menggambarkan orang-orang Begitu. Ya, nah maka dari itu di situ verbnya adalah Peoples jadi udara wealthy sebagai subjek people sebagai verbnya maka dari itu jawabannya adalah bravo oke okay? ya yeah. uh, semoga dapat dipahami ya untuk soal yang ini oke okay? ya yeah, jadi 9 adalah bravo oke okay? jadi ini apositif tapi apositifnya di depan ingat kalau apositifnya di depan komanya cukup satu di situ sudah ada koma tadi sebelum titik-titik berarti jangan lagi cari koma jadi yang tidak ada koma itu cuman bagian a b dan C ya. Nah, tapi secara grammar yang tepat adalah bravo karena harus subjek dan verb. Begitu ya. Oke, silahkan tanyakan jika ada yang mau yang belum dimengerti. Kita akan lanjut ke nomor 10. <tuh> Margaret Brand because of her skill in managing estates became bla 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 largest land holders in colonial Maryland. Di sini katanya bahwa Margaret brain sebagai subjek, kemudian verbnya itu became di sini ya. Nah, kemudian largest. Nah, ada kata largest, teman-teman di sini. Ingat kalau ada kata largest superlatif ya, berarti harus ada dia di sini. Sebelum largest. Berarti kita cari yang ada dia di belakangnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, berarti ini bukan bukan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang mana lebih tepat became What the largest holders? Nah jadi kalau ada kata what kayak bagian a berarti nanti dia membutuhkan for lagi di sini. Nah di sini tidak ada for ya berarti ini salah. Kemudian sama juga bagian b berarti dia butuh for berarti salah. Yang benar adalah c. Oke, okay? menjadi salah satu line holders ya di sini ya line holders. Line holders itu seperti yang pemilik tanah begitu. Apalagi kalau ada kata one of berarti dia tambahkan s belakangnya. Oke. Okay? Jadi one of bla 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 landholders gitu. Jadi selalu jamak kalau pakai one of. Maka dari itu jawabannya adalah C. Oke okay, ada pertanyaan dari Hafid. Kalau tidak pakai koma bisa yang C. Oke okay, coba kita lihat ya. Uh... Oke okay, tetap tidak bisa ya Hafid karena because ini dia membentuk uh, sebuah dependent clause. Dependent clause itu kalimat yang bergantung begitu. Oke okay? berarti nanti setelah Bagaimanapun, kalau pakai because harus ada koma, ya. Kalau because ada di depan, itu pasti harus pakai koma, ya. Anggaplah di sini tidak ada komanya ya, yang di dialect tadi tidak ada komanya. Oke, okay. langsung because, because uh, all sampai di people fiction berarti nanti setelah Mississippi harus ada koma. Berarti sini harus ada subject dan verbnya lagi, gitu Oke, okay? karena because itu dia membentuk dependent clause atau uh, adverbial clause. Oke, okay? jadi di sini uh, tidak bisa ya untuk bagian uh, B bagian C ya. Enggak bisa because Oke, okay, Hafid semoga paham. Kita lanjut ke nomor 11 ya. Jadi 11 ini error recognition, mencari kesalahan. Oke. Okay. Mencari kesalahan. Oke, okay, 11 ya coba kita lihat some linguists believe. nah some linguists ini sebagai subjek believe ini sebagai verb, oke? Okay? that the earliest languages were no less complex as modern language. nah di sini ada uh, noun clause ya, di sini ada noun clause. the earliest di sini, the earliest languages ini sebagai subjek kemudian were di sini sebagai verb di sini, oke? Okay? nah kita lihat um, jadi kita sudah lihat ya pembentukan kalimatnya ini sudah tepat semua. Uh, kita lihat dulu bagian A, some linguist believe. Apakah A salah? Nah, kita kalau kita perhatikan, linguist ini banyak, ahli linguistik. Berarti believe ini tidak boleh tanpa S ya, dan di sini tidak ada S-nya. Berarti ini aman. Bagian B, the earliest languages. Jadi bahasa yang paling awal, begitu. Earliest, yang paling. Nah, kalau superlatif ingat selalu pakai EST belakangnya ya, pakai D seperti ini. Berarti ini sudah aman. Kemudian were knowledge. Nah, jadi ada kata no. Katanya kurang. Tidak uh, tidak kurang kompleks begitu ya. Nah, less di sini artinya lebih kurang ya, tidak lebih kurang gitu maksudnya ya. Ada no less kompleks. Ya, lebih kurang itu ingat kalau dia comparison, compare comparison ada lebih ya, dia harus berarti pakai then nanti terakhir ini lebih kurang lebih kurang daripada apa gitu ada den di sini tidak ada ya nah berarti yang salah di situ adalah us di sini harusnya den di sini ya knowledge complex dan modern language yang benar bukan us modern language tapi den di situ maka dari itu jawabannya adalah error oke okay? oke okay, silahkan ditanyakan ya jika ada yang kurang dipahami Uh, sembari ada menulis pertanyaan teman-teman saya mau lanjut ke nomor 12 nah nomor 12 once a teacher of French and Spanish, jadi katanya di disini once a teacher of French and Spanish jadi katanya ini um, ini termasuk ini ya uh, A positif juga ya, tapi karena ada di depan, makanya komanya cuma satu. The writer Maya Angio ini adalah subjek. Oke, okay, kemudian kita cari verbnya. B ini kemungkinan verbnya ya. Ini tadi once sudah aman ya, karena dia menceritakan dulu gitu. Oke, okay. kemudian bagian B ini sebagai verbnya. Tapi apakah benar? Ingat teman-teman, kalau dia subjek langsung ketemu verb-ing, dia tidak akan membentuk sebuah verb utama. Nah di sini tidak ada lagi verb utama ya. Di sini tidak ada tidak ada verb utama di sini sampai di bawah artinya di sini harusnya verb utama nah tapi karena remaining itu salah harusnya pakai verb dua yaitu remaining di sini dari, maka dari itu jawabannya adalah bravo. oke okay? ya, semoga paham ya jadi di situ karena the writer Maya Angelo adalah subjek kemudian dia ketemu remaining nah remaining itu dia adalah verb ing ya pak present participle present participle itu bisa digunakan untuk adjective clause atau verb ing bisa digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang sedang berlangsung. di sini tidak ada indikasi bahwa dia ini sedang berlangsung atau setelah kalimat uh, di sana di kata-kata setelahnya tidak ada juga verb utama. berarti remaining di sini harusnya jadi uh, verb utama ya hanya saja remaining tidak bisa saja. kalau tanpa ada uh, to be di situ ya. nah sedangkan di sini tidak ada continuous to be verb ing itu continuous tidak ada indikasi bahwa ini continuous. berarti kita pilih saja Simple past tense ubah menjadi remained yaitu verb 2. Oke, ya, semoga paham di sini. Kemudian kita ke nomor 13 ya. Yeah, Oke. Okay. Exploitation of the powers of computers depend on one's ability to load information into them. Jadi katanya eksploitasi ya yeah, of the powers of computers depend on one's ability to load information into them. Exploitation bagian a apakah salah? Ini adalah subjek, oke. Okay? Uh, exploitation itu dia uncountable tidak dapat dihitung. Berarti uh, nanti verbnya itu harus verb tunggal. Oke okay, kita lihat verbnya yaitu b di sini ya. Nah karena ini tunggal tidak ada s-nya berarti sinar harus ada s-nya di sini. Berarti b salah gitu. Ya, harusnya depends on karena exploitation itu dia bermakna tunggal. Berarti kata kerjanya juga harus tunggal yaitu depends on oke okay? ya yeah. kita lanjut nomor 14 animals usually prepare for Oke okay. animals ini adalah subjeknya ya kemudian verbnya adalah prepare di sini Oke okay. kemudian ada kata for untuk apa begitu untuk hibernasi ya yeah. berarti ini adalah komplement Oke okay. intinya uh, bagian a For di sini tidak salah ya, karena di sini dia preposisi membentuk object of preposition dengan hibernation. A, ah, ini aman. Kemudian, by eating. Nah, by ini adalah preposisi. Ingat kalau preposisi itu harus tambahkan verb ing. Nah, seperti ini. ya Berarti ini sudah aman. Kemudian, large uh, amounts of food to build out. Nah, di sini um, kita lihat ya. To build out stored fat in their bodies. Build out di sini artinya uh, membangun ya. Nah sedangkan build 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 out ini dia kurang tepat harusnya out di sini diganti menjadi up di sini. Oke jadi build up harusnya ya. Build up ini seperti uh, membangun di sini build out itu seperti uh, menjaga di sini ya. Sedangkan di sini build up harusnya ya membangun uh, lemak yang ada dalam tubuh gitu maka dari itu di sini out salah ya harusnya build up, oke okay? ya yeah. uh, kemudian ya yeah, kalau ditanyakan silakan kita bisa bahas mungkin satu nomor lagi karena kita hampir kehabisan waktu kita bahas nomor 15 Williams Jen Relings Bryan was a domestic nominee for the United States presidency, three Times, but he never won di sini, oke. Okay adalah William jenis Brian ya. Kemudian verbnya adalah was, kemudian di sini ada eh uh, complement. Oke. Okay. Kemudian for the United States residency. eh uh, times di sini ya. Was namanya for the United States Church times. But he never won. Oke. Okay di sini dia bilang bahwa William J. Bryan ini merupakan uh, nomini ya yang diberikan nominasi uh, untuk Demokratis un, uh, untuk presidensi di United States tiga kali. Nah di sini dia kurang tepat ya. Child Times ini adalah objek ya adalah naun di sini. Oke, okay? coba. Nah sedangkan di sini ada kata presidensi juga yang sebagai objek ya atau noun. Berarti di sini kita butuh sebuah preposisi untuk membatasi. Oke, di sini kita butuh preposisi. Nah, untuk uh, mengungkapkan sebuah uh, nilai, oke, okay, sebuah keseringan begitu, kita bisa pakai kata for di sini. Ya, jadi harusnya situ at, for the United States presidency for three times selama atau sebanyak tiga kali. Berarti harus pakai for di sini ya, for third. Times disini Yang tepat Oke okay. Maka dari itu jawabannya adalah Charlie Dia hanya kurang preposisi saja di bagian C yeah. Oke okay. uh, Sejauh ini uh, semoga paham ya uh, Dari error recognition dari nomor 1 sampai nomor 5 ini Sepertinya teman-teman uh, tidak ada masalah Karena tidak ada pertanyaan Jadi uh, semoga semua clear ya Pembahasan hari ini Uh, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bertanya, uh, Itu it's really fun, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini, uh, tetap semangat ya, untuk selalu belajar di rumah, uh, jangan bosan, oke, okay? jadi situasi seperti ini memang mudah buat kita bosan, tapi jangan pernah bosan untuk belajar, oke, okay? ingat, cita-cita teman di depan itu sangat besar, oke, okay? tantangannya sangat besar, jadi teman-teman harus bisa, oke, okay? demi mendap menggapai cita-cita. Oke okay, sekian dari pesan-pesan dari saya. Uh, semoga kita masih ada waktu di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk bertemu dan belajar kembali. Oke, okay, so I thank you so much for attending my online class. I see you when I see you. Oke, okay? stay safe and stay home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.